Tragedi Heysel, sejarah sepak bola berduka pada 1985, saat itu pada final Liga Champions antara Juventus kontra Liverpool. Awalnya berjalan biasa-biasa saja, kedua supporter datang berduyun-duyun. Namun tak sadar jumlahnya membludak di dalam stadion penuh sesak. Naas supporter terlibat saling ejek. Alhasil supporter Liverpool berhasil masuk area tribun Juventus. Pihak keamanan berusaha melerai, namun chaos tak terhindarkan hingga satu pembatas roboh dan setidaknya memakan 39 korban dan 600 luka-luka.